Jadi, kenapa dengan Laksmana? Ya, kenapa ini? Dia berada dalam masalah. Laksmana. Laksmana. Bangunlah. Laksmana. Laksmana. Apa yang terjadi dengan Laksmana? Kenapa dia tidak mau bicara? Laksmana. Senjata apa yang telah dia gunakan sehingga Laksmana jadi seperti ini? Yang mulia, Indrajit menjadi tidak terlihat, lalu dia menyerang Laksmana. Rasanya tidak mungkin menyelamatkan Laksmana dari senjatanya. Tidak. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kau tidak ikut denganku untuk bernasib seperti ini. Kau tidak harus berakhir dengan cara begini. Jika terjadi sesuatu, semua akan hancur. Dunia akan berakhir. Dan aku akan melepaskan hidupku. Akan kucabut nyawaku. Ayah, aku telah berhasil membunuh Laksmana. Semoga kau terus berjaya, Indrajit. Selamat atas keberhasilanmu membunuh Laksmana, Indrajit. Kau selalu memenuhi janjimu pada ayahmu ini. Kau menghabisi klan Ragu. Aku selalu yakin pada kemampuan sebagai kesatria. Setelah kematian Rama, akan kumahkotai dirimu. Ketika kau menaiki tahta kerajaan Ayodhya, akan kupuja dirimu. Hiduplah kesatria, seorang raja Ayodhya, Indrajit. Jika terjadi sesuatu dengannya, aku juga akan mati. Apa yang mulia katakan, wahai dewa? Itulah yang sebenarnya. Jika terjadi sesuatu dengannya, kau tidak akan melihatku hidup lagi. Sekarang ini, denyutnya lemah sekali. Detak jantungnya semakin menurun. Tapi dia masih bisa selamat. Kita berada di medan perang.
Di satu sisi ada lautan luas. Di sisi lain, ada pasukan musuh yang kejam. Bagaimana bisa Laksmana dirawat dalam keadaan seperti ini? Ada satu jalan keluar yang mulia. Tapi itu rasanya hampir tidak mungkin. Katakan apa penyelesaiannya, Jamvan? Alengka memiliki obat dari segala penyakit. Mereka punya ahli kesehatan bernama Susena. Kalau dia mau datang kemari, kemungkinan dia bisa menolong Laksmana.